Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu 'ala rasulillah wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama saya bersyukur kepada Allah karena saat ini keluarga besar alumni HMI Kahmi sedang menyelenggarakan Munas ke-9 di Pekanbaru Riau. Sebulan itu saya Musni Umar, sosiolog, menyampaikan selamat menyelenggarakan Munas. Semoga berhasil dan sukses menyusun berbagai program dan memilih Ketua Presidium Kahmi 2012 sampai 2017. Sebagai bagian dari partisipasi saya untuk membangun Kahmi di masa depan, saya ingin menyampaikan harapan-harapan sebagai berikut. Pertama, laksanakanlah Munas dengan sebaik-baiknya dan pilihlah pemimpin Kahmi yang dapat mengayomi, dapat memberi inspirasi, dapat memberi spirit, dapat membawa Kahmi dan bangsa Indonesia ke tingkat kemajuan sebagaimana yang diharapkan oleh para pendiri negara yang kita cinta ini. Kedua, laksanakan pemilihan Kahmi. Laksanakan pemilihan Ketua Presidium Kahmi dengan tidak menggunakan politik uang. Karena politik uang akan merusak Kahmi, merusak citra Kahmi dan akan menjadi presiden yang sangat buruk bagi Kahmi di masa depan. Ketiga, Kahmi adalah kelompok intelektual yang jumlahnya sekitar ratusan ribu yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Mereka adalah sangat penting bagi bangsa ini, manakala bisa digerakkan, bisa diorganisir dengan sebaik-baiknya, akan menjadi pilar pemersatu bangsa, akan menjadi pilar untuk mewujudkan keadilan sosial yang sekarang ini sedang menghadapi masalah luar biasa di negeri ini. Keempat, Kahmi sebagai organisasi cendekiawan, jumlah anggotanya tidak sebanyak dengan Muhammadiyah, dengan NU, akan tetapi anggotanya adalah kaum cendekiawan. Mereka adalah masyarakat pilihan yang lahir dari kelompok masyarakat marginal yang sebagian besar adalah umat Islam. Diharapkan melalui Kahmi akan bisa membangkitkan harapan, membangkitkan semangat dan tekad untuk merubah bangsa Indonesia, merubah budaya bangsa Indonesia yang sekarang ini berada di dalam masa-masa yang sangat kritis. Karena di balik orang-orang yang sangat kaya di negeri ini, mayoritas masyarakat bangsa Indonesia dan pada umumnya adalah umat Islam masih berada di dalam suasana keterbelakangan, kemiskinan dan kebodohan. Oleh karena itu, saya amat berharap Munas Kahmi bisa memilih Ketua Presidium yang terbaik dari kalangan Kahmi.
Dan saya mengusulkan sementara ini yang sudah diakui kapasitasnya, keilmuannya, kepemimpinannya adalah Profesor Dr. Mahfud MD. Profesor Dr. Mahfud MD merupakan pilihan yang terbaik, dan dari berbagai pemberitaan beliau sudah menyatakan kesiapannya untuk menjadi pengurus dimanapun bila mana peserta munas kami memberi kepercayaan kepadanya. Demikianlah harapan-harapan saya. Semoga Allah selalu memberi bimbingan, memberi petunjuk, memberi rahmat kepada seluruh keluarga besar kami, terutama yang sedang menyelenggarakan munas di Pekanbaru Riau. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.